وادي الركب اليماني ألا يا قاصد البيت الحرامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى الآية وبعد. Sahabat Khazanah Tanah Suci yang dicintai Allah, ada salah seorang non-muslim yang bertanya kepada kami, kenapa sih Islam itu melarang pengikutnya untuk menyembah berhala? Gak boleh menyembah pohon, gak boleh menyembah patung, dan lain sebagainya. Tapi kenapa kalian semua itu nyembah berhala? Kalian semua sembah batu Ka'bah. Buktinya, kalian sholat menghadap Ka'bah. Kalian melakukan ritual khusus dengan mengelilingi Ka'bah. Apalah itu namanya, kata dia. Ka'bah juga kan batu. Sama aja, kalian menyembah batu atau menyembah berhala. Bedanya, kalau Ka'bah itu kotak seperti rumah. Kalau yang lainnya itu berbentuk patung singa, patung kuda, sama-sama berhala dan dibuat juga dari batu. Lalu bagaimana bisa kalian ini melarang agama lain menyembah berhala tapi kalian sendiri menyembah batu Ka'bah? Bukankah ini berkontradiksi dengan larangan menyembah berhala? Sahabat Khazanah, ini adalah sebuah pertanyaan yang memang harus berhati-hati. Jadi kalau Anda ditanya oleh non-muslim, maka hati-hati menjawabnya. Kalau Anda bukan ahlinya untuk menjawab, bisa berbahaya. Karena memang kalau kita lihat secara kasat mata atau secara akal, memang benar juga. Lalu saya jawab dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Saya katakan, terima kasih pertanyaannya yang sangat luar biasa dan berkualitas. Pertama, perlu diketahui bahwa kami ini, seluruh umat Islam adalah satu kaum dan sekelompok orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya rasa sampean tahu juga kalau Tuhan kami adalah Allah. Saya bilang begitu. Ya, saya tahu, katanya. Dia jawab. Nah, kami umat Islam sangat patuh dengan apa yang diperintahkan Allah kepada kami dengan mengerjakan seluruh perintahnya. Selain itu, kami juga patuh dengan apa yang dilarang Allah dengan meninggalkan seluruh larangannya. Sujudnya kami kepada Ka'bah bukan karena kami menyembah Ka'bah, tapi karena ada perintah dari Allah untuk sholat menghadap Ka'bah. Kalau ada perintah dari Allah untuk sholat menghadap laut misalnya, kami akan lakukan, kami akan sholat menghadap laut. Kalau ada perintah dari Allah untuk sholat menghadap pohon, maka kami akan menghadap pohon. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau di Madinah pernah mendapat perintah langsung dari Allah untuk sholat menghadap Masjid Al-Aqsa selama kurang lebih 16 bulan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan semua umat Islam sholat menghadap Masjidil Aqsa. Dan setelah Allah perintahkan untuk kembali menghadap Baitullah Ka'bah, dan hingga saat ini, bahkan sampai akhir zaman, kita umat muslim akan sholat menghadap Ka'bah. Makanya Ka'bah itu kalau rusak atau roboh, dia pasti akan direnovasi. Nggak ada yang mempermasalahkan itu. Karena apa? Karena dia adalah simbolik saja. Kita hamba Allah dan kita yang akan mentaati semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Yang kedua, Ka'bah adalah kiblat kami. Ka'bah adalah arah karena kami umat Islam selalu bersatu dalam segala hal. Misalnya saat ini kita berada di sebuah tempat, kira-kira kita jumlah ini 20 orang Islam. Semuanya yang ada bersama kita ini. Dan ingin melaksanakan sholat. Maka sebagian berkata, mari kita sholat menghadap utara misalnya. Sebagian lagi berkata, saya mau sholat menghadap timur. Lalu saya mau ke barat. Kemudian yang sisanya ini saya mau menghadap ke selatan. Maka tidak ada persatuan. Jadi untuk persatuan umat Islam, dimanapun kita berada di muka bumi ini, maka seluruh umat Islam akan menghadap Ka'bah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Ketika kamu sholat, maka menghadaplah ke arah Ka'bah. Jadi Ka'bah adalah kiblat dan kami umat Islam tidak menyembah Ka'bah. Selanjutnya, penemu peta dunia pertama kali di dunia atau di muka bumi ini adalah orang Islam, yaitu Al-Idrusi.
pada tahun 1154. Dia adalah manusia pertama yang menggambar peta dunia. Ketika Al-Idrusi menggambar peta dunia, kutub selatan itu ada di atas dan kutub utara ada di bawah. Maka Ka'bah jelas ada di mana? Di tengah-tengahnya. Selanjutnya, ketika kartografi barat datang, kemudian mereka membalikkan petanya. Dibalik sama mereka, kutub utara ditaruh di atas, kemudian kutub selatan ditaruh di bawah. Meskipun begitu, Ka'bah tetap ada di tengah-tengahnya. Lah, kalau sampean saya katakan tinggal di utara, maka akan sholat menghadap Ka'bah, pasti menghadap selatan. Begitu juga kalau sampean berada di arah selatan, maka akan sholat menghadap Ka'bah, yaitu ke arah utara. Kalau tinggal di timur, maka menghadap barat karena Ka'bahnya di barat. Begitu juga kalau tinggal di barat, maka Ka'bah di timur kita menghadap timur. Kenapa? Karena Ka'bah adalah pusatnya dunia. Selanjutnya, ketika kami pergi haji atau umroh, lalu kami tawaf mengelilingi Ka'bah. Pertanyaannya adalah, kenapa harus mengelilingi batu Ka'bah? Begitu ya? Ya, kata dia. Oke, ini kami jawab. Karena ini perintah Allah. Dan alasan logis yang dapat kami berikan adalah saat itu setiap lingkaran memiliki satu titik pusat. Dan ketika kami umat Islam tawaf mengelilingi Ka'bah, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Selanjutnya, ada juga pernyataan dari Khalifah Umar bin Al-Khattab, beliau khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengatakan, sebagaimana yang ada di dalam Sahih Bukhari jilid 2 dalam Kitabul Hajj bab ke-56 hadis yang nomor 675. Beliau mengatakan apa? Batu hitam ini tidak memberi manfaat bagiku dan tidak dapat mencelakakanku. Aku menciumnya hanya karena melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium. Pernyataan beliau ini jelas sekali bahwa batu hitam tidak dapat memberi manfaat atau mencelakakan beliau, Umar bin Khattab. Pernyataan Umar bin Khattab ini sangat cukup untuk membuktikan bahwa umat Islam tidak menyembah Ka'bah. Yang terakhir saya katakan, dulu pada zaman Rasulullah SAW ada sahabat namanya Bilal bin Rabah. Beliau itu sangat sering sekali berdiri di atas Ka'bah dan mengumandangkan azan setiap waktu sholat, bahkan sering. Nah, poin pentingnya adalah tidak ada penyembah berhala yang rela berdiri di atas berhala yang dia sembah. Jadi ini semua membuktikan tidak ada orang Islam yang menyembah Ka'bah. Ka'bah ini hanyalah kiblat. Ka'bah hanyalah sebuah arah. Sahabat Khazanah Tanah Suci yang dicintai Allah, Ka'bah atau Baitullah menjadi tempat paling suci bagi seluruh umat muslim. Bangunan yang juga menjadi kiblat arah sholat ini ternyata memiliki sejarah yang panjang. Kisah pembangunan Ka'bah pun ditulis di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala bait wudi'a lin-nas lalladzi bibakkata mubarakaw wa hudan lil 'alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang berada di Bakkah atau Makkah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Dalam kitab tafsir Jalalain disebutkan, dinamakan demikian karena Ka'bah mematahkan leher orang-orang durhaka lagi adiaya. Baitullah ini dibina oleh malaikat sebelum diciptakannya Adam alaihissalam. Dan setelah itu baru dibangun selanjutnya Masjidil Aqsa. Dan jarak di antara keduanya 40 tahun. Sebagaimana disebutkan dalam kedua hadis sahih. Pada sebuah hadis lain disebutkan pula bahwasannya Ka'bah yang mula-mula muncul di permukaan air ketika langit dan bumi ini diciptakan sebagai buih yang putih. Maka dihamparkanlah tanah dari bawahnya, diberi berkah dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam karena ia merupakan kiblat mereka semua. Sahabat Khazanah Tanah Suci yang dicintai Allah, Al-Hafidz An-Nabawi dalam tafsir Mujahid, beliau menyatakan penamaan Ka'bah diambil dari bentuk bangunannya yang persegi. Pada masa itu, bangsa Arab menyebut setiap rumah yang berbentuk persegi dengan sebutan Ka'bah. Mengutip dari kitab tafsir Al-Misbah,
Ka'bah yang berada di kota Mekah ini adalah rumah pertama yang dibangun di muka bumi sebagai tempat peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak bangsa dan kabilah-kabilah lain di muka bumi ini yang membangun rumah peribadatan untuk kemudian mereka sembah. Contoh ya, ada orang Mesir kuno. Mereka itu menyembah sejumlah Tuhan dalam satu waktu sekaligus. Atau dalam waktu-waktu terpisah. Mulai dari menyembah matahari dengan dewa-dewanya yang bernama Ra. Kemudian menyembah gambar. Sampai kepada menyembah tiga Tuhan. Yaitu Osiris, Osiris, dan juga anaknya Horus. Untuk keperluan itu mereka kemudian membangun sejumlah patung. Orang-orang Asiria, mereka itu menyembah Baal Masmus atau Dewa Matahari. Mereka membuat patung dalam bentuk yang mirip sphinx. Kepalanya itu kepala manusia, tubuhnya singa, tapi dia bersayap. Adapun orang-orang Kanan, mereka itu menyembah Baal juga. Mirip dengan sphinx yang patungnya masih ada sampai sekarang. Meskipun kondisi saat ini sudah tidak sempurna seperti dulu lagi. Ada di Lebanon, Lubnan ya. Tepatnya itu di daerah Baalbek. Sahabat Khazanah Tanah Suci yang dicintai Allah. Setelah Ka'bah dibangun, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Ka'bah merupakan tempat suci bagi umat Islam. Selain itu, Ka'bah diperintahkan untuk menjadi tempat tawaf, salat, i'tikaf dan lain sebagainya. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 125 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla al-ayat. Dan ingatlah ketika kami menjadikan Baitullah, Ka'bah, tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat sholat. Selanjutnya firman Allah di dalam surat Al-Hajj ayat 26 yang artinya, dan ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim alaihissalam di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, orang-orang yang beribadah dan orang-orang yang rukuk dan sujud. Nah, kedua surah tersebut kemudian menjadi alasan mengapa Ka'bah disebut Baitullah oleh umat muslim. Kata rumahku dalam kedua surah tersebut ditafsirkan sebagai rumah Allah. Sahabat Khazanah Tanah Suci yang dicintai Allah. Mal umur al-mustafadah min hadhihi al-ayah. Apa faedah surat Al-Baqarah dan Al-Hajj ini? Beberapa ulama tafsir di dalam kitabnya seperti tafsir Jami' al-Bayan fi tafsir al-Quran lil Imam al-Tabari. Kemudian ada juga tafsir al-Jami' lil Ahkam al-Quran karya Imam al-Qurtubi. Kemudian ada tafsir al-Quran al-Azim karya Ibn al-Kathir. Kemudian ada Fathul Qadir karya Imam al-Syaukani. Ini beberapa tafsir. Kemudian kami simpulkan beberapa faedah surat Al-Baqarah di atas dalam perspektif ulama tafsir sebagai berikut. Pertama, ayat ini menunjukkan keutamaan Baitullah al-Haram dari dua sisi, yaitu Allah jadikan Ka'bah sebagai tempat kembalinya manusia, kemudian Allah jadikan hati manusia condong dan rindu kepadanya. Maka siapapun orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, pasti ada keinginan untuk kembali ke sana. Juga Allah jadikan Ka'bah tempat yang aman. Yang kedua, ayat ini memperlihatkan akan rahmat Allah yang sangat luas. Karena ketika Allah jadikan Ka'bah sebagai tempat kembali dan tentu manusia akan kembali ke sana, maka Allah jadikan dia sebuah tempat yang aman. Yang ketiga, hendaknya tempat-tempat yang menjadi pusat berkumpulnya manusia untuk kembali ke sana dan hendaknya juga aman. Jadi seperti masjid, tempat di mana orang-orang berkumpul 5 kali dalam sehari untuk melaksanakan salat berjamaah. Keempat, wajibnya menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Namun ada beberapa pendapat para ulama tentang makam Ibrahim. Sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud makam adalah sebuah manasik atau manasikul hajj. Nah, jika demikian, maka wajib bagi kita untuk menyempurnakan manasik haji. Tapi jika yang dimaksud dengan makam adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim, maka jumhurul ulama mengatakan bahwa salat tawaf adalah sunnah hukumnya. Yang kelima, Allah memberikan pahala kepada seorang hamba melebihi amalannya.
Buktinya ketika Nabi Allah Ibrahim menyempurnakan kalimat-kalimat yang Allah berikan kepadanya atau kepada Nabi Allah Ibrahim, maka kemudian Allah jadikan Nabi Allah Ibrahim imam untuk manusia. Inni ja'ilu kalinnasi imama. Sahabat Khazanah Tanah Suci yang dicintai Allah. Ka'bah ternyata memang memiliki banyak nama lain yang tertulis di dalam Al-Quran. Mengutip buku Ka'bah Rahasia Kiblat Dunia oleh Muhammad Abdul Hamid Ash-Sharqawi, para ahli bahasa menemukan lebih dari 40 makna lain dari Ka'bah. Salah satunya disebut Baitullah. Maka Baitullah ini menjadi salah satu nama lain dari Ka'bah yang cukup populer di kalangan kita umat muslim. Penamaan Baitullah ini tak lepas dari artinya, di mana Baitullah memiliki arti rumah Allah. Ada beberapa nama tentang Ka'bah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, seperti Ka'bah, Baitullah, Al-Bait, atau Al-Baitul Ati. Sahabat Khazanah Tanah Suci yang dicintai Allah, semoga Allah selalu manggil kita bersama keluarga kita untuk dapat selalu melaksanakan ibadah haji dan umrah di Baitullah. Amin, amin, Allahumma amin. Aku lumah tasmawun, wal'afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الركب اليماني ألا يا قاصد البيت الحرامي.